Nas'aluka rahmatan lil alamin ya man wala la ilaha illa huwa rabbul alamin al malikul qudus sala kita kacaka sala itu sekalian menunjukkan bahwa kampung Eka Suka ini kampung apa? Salah Islam Islam salah. Terima kasih atas jawabannya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak kepala lorong yang kita muliakan beserta ibu insyaallah ada di sini. Bapak ketua dan pengurus PKM Astagiri yang saya hormati, Bapak Ketua PKM dan segenap pengurus Al-Ikhlas Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu, beserta seluruh anak-anak, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat, warga lingkungan 13, Kelurahan Gedung Johor yang dimuliakan. Tidak lama saya ceramah insya Allah, tapi harapan saya kita selamat datang Pak Adran, Pak Bupati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini pembuka dari ceramah ini. Idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah majalisul ilmi. Rasulullah berkata, apabila kamu lewat di Raudhatul Jannah yang mau haji di Yusuf Rahman, nanti mau ketemu dengan Raudhah di Masjid Madinah. Orang berebut mau ke Raudhatul Jannah ini. Dan kalau sampai di situ memang damai sekali rasanya, salam sekali rasanya. Dan di situ tidak boleh saling sikut lagi karena polisi ada menjaga. Kalau ada yang mengganggu di situ itu dia amankan. Tadi saya lihat di YouTube ada seorang warga umat Islam nggak ada kakinya, tangannya ada. Tangannya itulah jadi kaki. Tapi naik haji, begitu sampai di Mekah dikawal polisi, bertemu dengan imam masjid, dicium-cium dia sama imam masjid. Dan kalau ada yang lemah masuk ke Raudhah itu, sakit kurang sehat, tapi sudah sampai ke situ, itu dijaga polisi, nggak boleh dia diganggu. Jadi Raudhatul Jannah itu aman kali, aman. Maka Rasul mengatakan, apabila kamu lewat di taman surga, aman surga, kata Rasul,
petiklah yang banyak di taman itu. Mendengar kata-kata Rasulullah seperti itu, sahabat bertanya, wa mariyahi jannah ya Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Pada waktu itu Rasul menjawab, majalisul ilmi, taman surga itu adalah pengajian, majelis ilmu seperti ini. Walaupun sederhana ini dan sudah dilibat hujan tadi, ini namanya taman surga. Taman surganya Pak. Cuman kalau di taman surga itu ada tata tertibnya itu. Salah satu tata tertibnya, pembicaranya jangan banyak. Yang bicara satu orang aja. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kita jaga dulu majelis kita ini supaya pembicaranya satu aja, saya aja dulu pembicara. Yang lain bertahan untuk tidak bicara. Tahu Bapak dan Ibu, yang paling sulit di dunia ini diam. Bukan kerja. Paling sulit di dunia ini adalah diam. Coba diam, berapa lama tahan dia? Kalau tahan 15 menit diam, itu udah hebat. Pasti mulai dia lihat di sebelahnya, mulai ditekornya, mulai agak susah dia diam. Jadi yang paling susah dikerjakan itu diam. Maka ada ibadah penting dalam Islam, dalam haji itu, ibadah diam, namanya wukuf di Arafah. Wukuf itu diam, bisa enggak diam? Jadi ini Bapak, ini enak pencerama daripada pendengar. Kalau pencerama sambil cerita kan bergoyang-goyang bisa. Tapi kalau pendengar enggak bisa sambil cerita dan sambil bergoyang-goyang. Pendengar itu memang harus diam. Kira-kira maunya Bapak dan Ibu diam? Mau kan? Dan itu sulit itu. Paling sulit, kenapa dari podium ini saya enggak diam? Ketahuan dia. Apa akhirnya yang membuat Bapak itu enggak diam kan? Ketahuan dari sini. Usahakan aja lah. Tapi kalau enggak bisa kali, agak goyang sedikit. Yang enggak boleh tegur kawan, sebab nanti aja itu, ini kita ngaji dulu. Kepada Syukur Rahman, takut saya lupa, saya sampaikan dulu doa kita bersama, supaya Bapak dan Ibu sehat, itu yang pertama. Kalau tak sehat, jadi urusan. Saya bawa jamaah, ada yang enggak sehat, susah kali saya lihat yang enggak sehat itu kalau haji. Oleh karenanya Bapak-Bapak, sehat ya. Sehat Bapak ya, sehat Ibu ya. Salah satu yang cara membuat sehat itu jangan bertengkar. Itu. Tahu Bapak? Yang paling membuat sehat itu jangan bertengkar. Maka kalau ada sering kali sakit, itu barangkali sering bertengkar sama istrinya. Nah, jadi supaya sehat jangan bertengkar. Jadi kalau naik haji itu, tahan, jangan bertengkar supaya sehat. Itu Bu ya, ibu-ibu yang mau haji yang tiga orang tadi, nampak saya sehat sekali. Semoga sehat pergi, sehat pulang, dan mendapat predikat mabrur. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang mabrur itu yang pantas balasannya surga. Apa itu mabrur? Nah itu tak pernah dibahas di bidang mana adalah bukan haji khair, khair itu bagus keluarganya, atau haji thayyib, haji yang baik, tapi haji itu disebut mabrur. Apa itu mabrur? Bahasa Eka sukanya mabrur itu makin berguna dia kalau udah pulang. Itu loh Pak.
makin berguna bagi orang lain. Kalau pulang dari haji, jadi enggak mau keluar dari rumahnya, enggak bermanfaat sama masyarakat, itu enggak mabrur itu. Jangan bilang begini, aku enggak keluar-keluar dulu ya, menjaga mabrur ini, katanya. Jangan. Mabrur itu makin berguna bagi masyarakat. Jadi itu doa kami, Pak ya. Sekarang kita bicara mengenai halal bihalal dan bekal haji sekalian. Ibu dan Bapak dengarkan karena perlu ada ketekunan mendengarkan. Gini, begini ceritanya. Orang kalau hari raya itu sering menyebutnya dengan hari kemenangan, betul lah ya? Hari kemenangan. Kenapa hari raya itu disebut hari kemenangan? Ini penting kita kaji soal menang ini, karena sekarang lagi santer-santernya menang dan kalah, ya kan? Jadi kita cerita soal menang. Kenapa disebut orang yang berhari raya itu menang? Hari kemenangan. Kalau disebut hari kemenangan, biasanya ada pertarungan. Pertarungan apa kiranya yang kita lewati sehingga kita disebut menang? Saya ketemu juga dengan sebagian bapak-bapak waktu puasa itu di rumahnya Pak Afran, sebagian, tidak semua. Tapi kalau bahasa Medannya, kalau kubanding bulan puasa dengan sekarang, lebih ceria bapak sekarang, betul nggak? Senyum aja, kalau bulan puasa kita ketemu, tentu senyum dia. Tapi kalau sudah hari raya, apalagi sudah makan bersama tadi, waduh, itu luar biasa ya. Saya dulu waktu di pesantren kelas 4, kalau ada di sini orang Sipiro, di Tabu Sira, begitu makan nanti juga. Kalau ada mau di Tabu Sira itu, mereka potong perbau 3 atau 4, makan bersama, segini orangnya, makan 2 lembu, bayangkan. Ini tadi yang keluar nampak saya di tengah asin ya. Tapi asiknya luar biasa, ya kan? Cuman kalau tahun depan kan nih tanasin lagi. Tapi makannya itu kan, kalau makannya sama-sama cinta, ikan asin terasa ikan merah, betul itu. Ceria bapak-bapak, kalau kami lihat dari atas ini ceria kali bapak. Nampak di wajahnya orang menang. Enggak murung deh. Kenapa orang yang berhari raya itu disebut hari kemenangan? Nah, ini mau kita bahas. Tapi agak tinggi sedikit gajinya. Ada tasawufnya tadi. Begini deh. Menurut Islam, manusia itu diciptakan dalam 4 unsur. Bahasa Arabnya itu, bahasa tasawufnya, khalaqallahul insan min arba'ati asya. Diciptakan Tuhan manusia itu dari 4 anasir. Jadi kita ini semua, baik lubis maupun haraha maupun nasution maupun caniago maupun apa lagi? Berutu. Ada berutu ya? Ada itu, sudah pasti. Saya kan kalau di Medan ini, di mana kita bertemu, pasti ada berutu. Hebat juga ini berutu ini, saya pikir. Ya kan? Jadi gini. Apapun sukunya, apapun agamanya, orang itu 4 unsur dirinya. Nah ini Pak ya, agak teknis sedikit. Apa itu yang 4 itu? Minatini warrihi walmai wanari. Bahasa Arab itu, tidak usah apa. Nanti pusing, ya kan? Apa aja, dihayati aja ya. Jadi diri kita ini ada 4 macam. Semua kita, laki-laki dan perempuan. Unsur tim, tanah. Warrihi, udara. Ini 2.
dalam diri kita ini ada unsur tanah, ada unsur udara. Inilah yang mau kita kaji sifat-sifatnya, nanti nampak itu pada sifat kita. Unsur tanah itu sifatnya apa? Banyak sifat tanah, tapi sifat tanah yang paling menonjol adalah tidak mau kerendahan. Itu sifat tanah. Saking tidak mau kerendahannya, tahu bapak-bapak? Kalau di kampungnya Pak Lumit ini, Harahap itu enggak mau kalah itu. Harahap itu marga saya. Dia bilang begini, tidak ada yang lebih hebat di selatan ini kecuali marga Harahap. Kalau ada Harahap, diam-diam aja, ya kan? Gini dia. Ini sapi enggak mau kerendahan itu tadi, enggak mau rendah dia. Dia bilang begini, apa rupanya Harahap itu? Katanya, Quraisy itu Harahap. Dan Nabi Muhammad itu kan suku Quraisy, Pak. Jadi dia bilang, Quraisy itu kalau di Indonesia Harahap itu. Jadi dia bilang, Harahap itu satu marga dengan Nabi Muhammad. Bayangkan. Enggak mau kerendahan itu sifatnya tanah. Kita ini semua ada sifatnya tidak mau kerendahan. Tanah itu, Pak. Kalau besok jatuh jam babak di tanah, jangan tunggu 2 minggu. Seminggu pun sudah mulai ditutup tanah itu. 2 minggu dia tutup semua. Coba lihat tempurung. Kalau ada tempurung di tanah itu, di belakang rumah, 6 bulan aja ditutup tanah itu, tempurung itu. Karena tanah itu tidak mau kerendahan. Kita ini pun semua ada sifat begitu. Gak boleh ada lebih hebat dari dia. Kalau ada orang beli Vespa baru, Vespa gak berada. Kalau ada orang beli Vespa, badannya yang meriah, bayangkan tuh. Jadi tidak mau kerendahan itu sifat dari manusia unsur tanah. Kira-kira bapak dan ibu pernah merasa kayak gitu nggak? Pernah ya? Gak usah ditutupi. Kita ini ada perasaan maunya kita jangan dilewati orang, ada. Tapi ada bisa menahan diri, ada nggak bisa. Kalau ada sifatnya itu tidak mau kerendahan, berarti yang bicara itu adalah unsur tanah. Nggak mau jadi anggota, mau ketua. Hah? Makanya kalau jamaah ini tidak ada ketua PKM, mereka duduk-duduk minum kopi, sekali-sekali dia bicarakan juga, kapan ketua PKM ini kita ganti? Iya. BKM pun mau diganti, apalagi bupati Pak. Iya lah. Jadi memang begitu manusia ini. Coba lihatlah. Ini keluar ini pun kalau ada orang mikir di sana, ini kenapa? Ini sekarang komisi tanah tinggi, kapan kita ganti keluar kan? Jadi ada sifat manusia tidak mau kerendahan. Semua kita itu ada, itu unsur tanah yang bicara. Maka orang takut kali bilang jabatan. Sudah 1 periode, mau jadi 2 periode. Udah 2 periode, udah habis 2 periode. Maunya istrinya jadi bupati, bayangkan. Bukan Pak Asren, ya. 2 periode. Mau istrinya lagi. Habis istrinya, anaknya lagi. Kudengar di koran, Bobby mau jadi wali kota Medan. Anaknya Pak Jokowi. Dan waktu saya, ngeri juga ini. Sudah anaknya, tahu siapa gilirannya lagi? Menantu, bayangkan. Jadi orang itu ada sifatnya tidak mau kerendahan. Maka ada orang kalau pensiun sakit, ada kan? Habis keplor sakit, kenapa? Ini pakai keplor sehat-sehat ya. Kalau mau diganti nggak usah pedulikan itu. Pokoknya kita makin sehat aja, ya kan? Jadi
ada sifat manusia itu tidak mau kerendahan. Tini minat kini dari manusia. Sudah? Yang kedua, unsur kedua dari manusia itu adalah warihi, udara. Ada unsur udara. Sifat udara itu apa? Sifat udara itu datang tak diketahui, pergi tak diketahui. Ada sifat manusia begitu, maka ada pengumuman tengah malam. Tengah malam pengumuman, ya kan? Kenapa bisa begitu? Ada siang kok pengumumannya malam. Oh iya, rupanya sifat dari angin itu datang tak jelas, pergi tak jelas. Tahu gak kalau sifatnya itu sama kita, sifat angin itu, Pak? Gini, mau tahu aja rahasia orang, itu tanda. Ada itu masyarakat ini. Kerjanya, ini sudah. Ada di antara ibu-ibu kerjanya kalau di kedai pagi-pagi mencari rahasia, betul enggak? Lalu datang itu, tapi ini rahasia ya, jangan dibilang-bilang. Rahasia tapi dia bilang juga, cuma dia bilang jangan dibilang. Ada orang sifatnya seperti angin, mau tahu rahasia aja, sehingga tiap hari dia simpan rahasia satu. Satu minggu 8 rahasia, satu bulan 30 rahasia. Tiba-tiba pening bawahnya, berat kali kepala aku katanya. Ke dokter lah bapak dulu, dibawa ke dokter. Kenapa saya ini dokter? Kata dokter, enggak ada penyakitnya. Menurut yang saya periksa, enggak ada penyakitnya. Rupanya pening kepalanya, terlalu banyak rahasia disimpannya. Oleh karenanya, warga Eka Suka jangan suka menyimpan rahasia. Coba ya. Kalau ada orang bilang, tapi ini rahasia deh ya, bilang aja begini, kalau rahasia, bang, sama bang aja itu. Aku gak mau, berat kali itu. Pokoknya, asal ada orang menceritakan rahasia, jangan terima. Dia bilang kalau rahasia sama kakak aja, nanti pening aku gara-gara itu. Betul, Pak? Kampung Islami itu, yang tadi ada Asmaul Husna itu, orang tidak banyak menyimpan rahasia, karena rahasia itu akan memancing perkelahian dengan jiran. Tahu gak, paling banyak pertengkaran masyarakat antara jiran itu karena ada satu mau tahu aja rahasia. Taunya aku rahasia kau, kan? Berantem lah terus. Angin, Pak, ya. Jadi satu tanah tidak mau kerendahan. Yang kedua, angin datang tak jelas, pergi tak jelas, pokoknya menyelidiki aja kerjaan. Dua ya. Yang ketiga, dari unsur manusia itu, wal ma'i wan nar, air dan api. Kita ini, yang hidup ini, dalam diri kita ini ada unsur air. Apa sifatnya air? Air itu bukan minta air dari kita. Jadi apa pula, ya kan? Sifat air itu, bapak sekalian, kalau kecil baik, udah besar jahat. Itu sifat air. Sebelum kepala lorong, baik gak di bapak itu? Udah kepala lorong, menemunya sampai 7 hari, benar? Bukan kepala lorong ini. Kepala lorong di kampung durian itu yang begitu, ya kan? Jadi ada sifat orang itu, waktu orang biasa-biasa aja, enak, datang pengajian. Udah jadi bupati, gak muncul pengajian lagi, ya kan? Bukan Pak Asrer, ya kan? Masa asal lawak ceramah di kantor-kantor, kepala dinasnya nggak pernah ada. Bilang itu,
yang awak hadapi di situ cuma kepala seksi, kepala bagian, kepala dinas marah. Di mana pak kepala dinas? Sibuk banget. Ya. Tapi kalau sebelum kepala dinas rajin sekali ngaji. Jadi sifat air itu waktu belum jadi apa-apa ramah, negor. Sudah agak terkenal, uangnya banyak, hartanya ada, pangkatnya ada, sulit ditegur. Ada orang sini kayak gitu? Walaupun ada, jangan dibilang-bilang, dirubah aja besok. Iya kan? Dirubah aja. Ada sifat manusia itu seperti air. Air itu apa? Waktu kecil baik, udah banjir ngelibas. Kena delik enggak kalau saya bilang begini? Waktu kecil ndeso, saya sudah besar jadi sangar kan. Ada orang begitu. Kalau ada orang begitu, kalau ada orang begitu, itu air yang bicara. Sifat airnya bicara. Wahai saudara-saudara, Liyubur Rahman sebelum haji baik, pulang haji sulit kali menegurnya, ya kan? Mestinya pulang haji makin ramah. Maka orang dulu pak gak berani haji sebelum tua. Kenapa? Takut tak terbawanya haji itu. Karena orang dulu kalau sudah haji bisa berdoa, iya kan? Bisa bawa takdir, jangan ngeri bapak ya. Ah gimana ini? Nanti pulang nggak bisa bawa takdir, bawa pikiran, nggak usah pikirkan kali itu. Ada kawan saya bupati, tapi bukan baterai. Nggak haji-haji dia, uangnya banyak banget, iya kan? Udah dinasehati oleh orang-orang tua, tak mau. Akhirnya orang tua itu bilang saya harus apa ini menasihati. Saya temu haji lah kita. Dia bilang gini, belum bisa terbawa itu. Kenapa? Belum bisa aku berdoa. Udah itu belum bisa aku imam sholat. Belum bisa aku bawa takdim. Saya bilang itu tak masuk rukun haji. Ya kan? Bisa bawa takdim itu tak masuk rukun haji. Tapi kalau sudah haji nggak bisa jadi imam, keterlaluan juga itu. Ya kan? Udah pak, jadi begini, jangan tiru sifat negatif dari air. Waktu kecil baik, sudah besar kejam. Yang keempat unsur dalam diri kita ini wanari, api. Unsur api. Apa sifatnya api? Sudah tahu lagi deh. Ya kan? Panas. Suami istri sama-sama ada unsur api. Kalau ada sedikit pertengkaran keluar sifat apinya, berantem itu sampai periuk keluar ke jalan. Bukan di sini, Tanjung Balai itu. Ya. Jadi maksud saya gini, gini. Unsur api itu keras, kejam, ketus, curang. Itu sifatnya itu, api. Sudah jelas Pak ya? Yang empat itu apa dari diri kita semua ini? Kita lanjutkan dulu. Ada lagi lanjutan? Kalau unsur tanah berkoalisi dengan unsur angin. Nafsu amarah, kan ada orang dengar ya? Nafsu lawama, nafsu amarah. Nanti yang terakhir, nafsu mutmain. Nafsu amarah itu apa? Tukang berkelahi. Kasar. Percaya bapak-bapak, ada orang di rumah itu. Di rumah itu semuanya kasar-kasar. Bapaknya kasar, mamanya kasar, menantunya kasar, anaknya kasar, cucunya kasar. Ada itu.
koknya asal bicara kau mau gitu. Ya kan? Kurang ajar kau katanya. Mohon maaf. Ada orang di rumah itu biasa digunakan kata-kata kurang ajar. Ada itu. Apa itu? Itu nafsu amar. Udah kan? Oke. Jadi nafsu lawama, nafsu amar. Ini kita simpulkan. Kita simpulkan. Karena ini soal hal dihalal. Nanti saya kasih kesimpulannya. Kalau nafsu lawama bersatu dengan nafsu amarah. Nah ini. Kalau nafsu lawama bersatu dengan nafsu amarah, apa yang terjadi? Akan muncullah setan. Tadi tanah dengan angin muncul nafsu lawama, air dengan api muncul nafsu amarah. Bila nafsu lawama bersatu dengan nafsu amarah, muncullah setan. Sudah jelas Pak ya? Kalau begitu, setan itu tidak di luar diri kita. Hawa nafsu dan setan tidak di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Ada pernah sendiwara dimunculkan gambar setan, dibuat hitam, bulunya panjang-panjang, matanya merah, giginya panjang-panjang, katanya itu setan. Bukan. Setan itu dalam diri. Maka kalau lagi marah itu ada kan? Ada mertua itu suka cerewet, marah-marah. Lalu menantunya bilang, mertua saya lagi kesetanan. Apa? Sana ada juga. Lagi kesetanan. Apa artinya lagi kesetanan? Lagi seperti setan. Jadi setan itu tidak di luar dirimu, melainkan di dalam dirimu. Karena setan itu ada dalam bentuk jin, ada dalam bentuk manusia. Saya ingin sampaikan. Maka waktu sholat, banyak ulama kita menganjurkan akan dimulai sholat baca dulu qul a'udzu birabbinnas. Ada tak? Ustaz-ustaz dari Mandailing tahu tu. Kalau mau sholat kita baca dulu qul a'udzu birabbinnas, makinnas, silainnas, insyaallah. Supaya apa? Supaya keluar dulu semua setan-setan dari diri kita, karena kita mau menghadap Allah. Bapak Bayyur Rahman, keluarkan dulu setan dalam dirimu sebelum berangkat pada peloternya, ya. Karena setan itu ada pada dirimu. Jangan bawa setan Indonesia ke Arab, karena setan Indonesia pasti kalah di Arab. Setan orang itu lebih ngeri lagi, ya. Jadi nanti kalau pun setan, gunakan setan Arab aja dan. Gini maksud saya begini, ya. Setan itu ada dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Bahkan kaulah setan itu pada waktu-waktu tertentu. Bayangkan ya, apa enggak kayak setan ya, anak-anak itu. Karena sudah kecanduan narkoba, ini coba ya, bukan di sini Pak. Karena sudah kecanduan narkoba, kalau tak mengkonsumsi narkoba, dia jadi seperti gila. Tapi kalau sudah dimakannya, diminumnya, baik sekali orang. Baik. Itu depan rumah saya ada satu. Cukup. Asal habis narkobanya, datang pula dia ke rumah saya jadi pusing. Kalau enggak saya kasih dia jadi enggak normal. Kalau saya kasih tahu saya bahwa akan dia gunakan untuk beli narkoba untuk dimakan, baru waras gitu. Akhirnya takut saya dibilang orang gara-gara Ustaz itu lagi dikatakan. Jadi bapak dan ibu, banyak kali sekarang, banyak luar biasa, enggak muat penjara itu.
bilang polisi, kok gak ditangkap yang begini pak polisi? Dia bilang, Ustaz, gak cukup tempatnya, over capacity. Ya kan? Muatnya penjara 700, dibuat 1700. Apa dan itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantu. Karena begitu sulitnya empat unsur ini, manusia ditolong Allah dengan mengirimkan ruhnya ke dalam manusia itu. Wa nafakhtu fihi min ruhi wa qa'ulahu sajidin. Di waktu berumur 4 bulan 10 hari dalam kandungan, Allah memasukkan ruhnya ke dalam tubuh manusia yang 4 itu dengan harapan ruhnya yang memimpin dirinya para duyubur rahman. Nanti bapak dan ibu akan rasakan ya. Di Mekah itu orang baik kali orang. Nanti bapak rasakan. Orang mereka suka kalau sudah di Mekah baik kali. Sholatnya enggak tinggal, bukan hanya sholatnya enggak tinggal, tapi sholatnya ke Masjid Haram takut kali berbuat salah. Pokoknya di Mekah itu baik-baik kan orang itu, walaupun ada yang enggak baik. Ada kawan saya naik haji, selama di Mekah enggak pernah sholat, percaya Allah. Dia naik haji, tapi selama haji enggak pernah sholat sama sekali. Selesai dia apa? Melontar jumrah, ya kan? Langsung teleponnya ke Indonesia. Kalian siapkan penyambutan saya sudah haji. Padahal enggak pernah sholat di Mekah. Bayangkan. Kenapa orang bisa baik di Mekah? Karena ruhnya memimpin dia. Bapak dan Ibu, walaupun Allah sudah membantu kita dengan mengirim ruh ke dalam diri kita ini, seringkali orang ruhnya ditutupi oleh nafsu, setan. Contohnya kapan nafsu kita menutupi ruh kita? Ketika kita tidak mau melaksanakan perintah Allah. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ruh yang saya kirim kepadamu, kata Allah, sudah kalah, kalah ruh itu. Menang setan ini, menang hawa nafsu dari ruh. Allah mengatakan, kubantu lagi kau sekali lagi. Apa itu? Puasa kau 1 bulan, kata Allah. Itulah puasa. Puasa Ramadan 1 bulan dimaksudkan untuk memenangkan ruh atas nafsu. Ya kan Pak? Maka ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah setelah kita melaksanakan puasa 1 bulan, masuk kita ke hari raya, maka kita menjadi orang yang telah menjadi pemenang. Apa artinya pemenang itu? Ruhnya menang atas nafsunya. Itulah makanya dikatakan hari raya itu adalah hari kemenangan. Bapak-bapak.